Teman, saya berada di hutan belantara. Ini saya ingin mancing. Ini pohon besar di sungai belakang pondok saya. Nah, jadi ini adalah alam yang masih sangat alami, belum ada dirambah atau bekas ladang atau apapun, belum ada ini teman-teman. Jadi saya mau mancing, sungainya juga masih asli. Nah, teman-teman, nah, saya sudah dapat, nah, ini ikan-ikan seluang. Nah, kita coba mancing. Oke, teman-teman bisa saksikan saya mancing ya. Lepas teman-teman. Ya, dapat. Ya, teman-teman. Ya, ini kan seluang. Tarik lagi. Nah, kita jatuhkan lagi umpannya. Ya. Ya, lepas. Kita lihat apakah ada tarikannya. Wah, ternyata tidak ada teman-teman. Kita coba lagi. Ini kan lebih kecil kayaknya. Ya, narik lagi. Kecil teman-teman. Namanya ikan seluang ya, kecil-kecil. Nah, teman-teman, ini agak besar ikan seluangnya. Naik juga yang besar-besar. Mantul. Nah, itu hasil pancing kita teman-teman. Kita masih lanjut mancing ya. Ya, kita santai aja. Sekarang ambil napas dulu, minum-minum dulu. Saya coba spot baru lagi ya teman-teman. Kalau yang tadi kayaknya sudah ikannya sudah tidak terlalu makan. Kita coba di sini. Siapa tahu ada. Ada dalam tuh. Cuma nggak ada kayaknya.
Nah, mari teman-teman. Hah, wajar gitu. Oh. Lumayan. Ini namanya ikan seluang. Biasanya ikan ini ada di setiap sungai yang ada di Kalimantan. Jadi jangan takut kalau kelaparan, masih ada ikan dan seluang. Ini umpan cacing. Umpan cacing tanah. Tarik lagi. Ya, narik lagi terus. Kita simpan-simpan aja dulu ikannya. Itu banyak ikan bantak di sebelah sana, gede-gede. Kita tahu di sini mau. Ikan ini agak susah ya dipancing. Tidak mau masuk. Umpannya kita mau habis. Kita cari umpan dulu ya. Teman-teman, saya mau pindah cari umpan. Saya kita kehabisan umpan untuk mancing, jadi cari umpan pancing dulu. Teman-teman, ini sungai tempat kita mancing tadi. Karena umpan saya habis, jadi saya harus balik. Saya mencoba lagi mau cari umpan tadi, tapi belum ada ketemu. Ini jalan, ini hutannya belantara teman-teman. Itu rotan. Nah, rotan juga. Pohonnya juga masih bisa besar. Nih. Ya, kita pulang dulu teman-teman. Nah, mungkin rezekinya tinggal sedikit aja. Ya, cukuplah untuk kita di base camp ini, untuk lauk malam ini. Kita sampai di penghujung jalan ya, tempat kita dekat pondok saya. Ini jalan saya tadi teman-teman, agak jauh. Teman, sungainya jernih. Nah, di bawah air pun, di apapun di dalam sungai itu kelihatan, karena airnya sangat bersih dan jernih juga di sini. Nah, teman-teman bisa lihat.
Ah, segar sekali airnya di sini. Dingin. Perjalanan kita masih jauh. Kita harus menanjak bukit ini sampai ke pondok kita. Sekitarnya 30 menit perjalanan baru kita sampai. Nah, ini yang bukit bakal kita naiki atau gunung, teman-teman. Ini jalannya. Ini bukit yang bakal kita naiki ke atas sana. Di atas sanalah pondok kita. Nah, ini jalan-jalannya, teman-teman. Jadi harus serta hati-hati. Karena ini jalannya licin. Tadi waktu berangkat saya sempat jatuh. Saya coba loncat. Nah, ini sampai. Nah, teman-teman, inilah jalannya, teman-teman. Sampai kita ke sana. Ini bekas binatang sepertinya, teman-teman. Yaitu bawah tadi tempat kita start awal jalan naik ke bukit ini. Ah, masih jauh lagi, sangat terjal. Nah, teman-teman lihat ini pohonnya besar-besar. Lihat ini pohonnya juga sangat besar, teman-teman. Jadi kita harus memang melewati hutan ini. Jadi ini bukan hutan main-mainan atau dibilang dekat kampung atau apapun, tidak. Ini sangat jauh, tapi dekat dengan jalan raya Kabupaten Mahakamulu dengan Kubar. Nah, teman-teman, kita sudah berada. Itu sungainya sangat di bawah. Ini jurang, curam betul ke bawah itu, teman-teman. Kalau jatuh kelundung itu bawah itu ya lumayan lah. Nah, ini pohonnya besar. Ini juga. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya perjalanan pulang. Perjalanan kita masih jauh. Pohonnya tinggi-tinggi. Sebesar. Inilah hutan Kalimantan Timur. Ini pancingnya, teman-teman. Saya bawa pancing. Ini, teman-teman, ada buah hutan. Yang lagi masih muda, dia belum bisa dimakan. Ini belum bisa dimakan. Masih muda, masih kecil. Ini buahnya jaung atau suli. Nah, sebutan orang Kalimantan Timur. Kita sudah sampai, teman-teman. Ini pondoknya saya. Nah, ini pancing kita tadi. Kita bawa pulang lagi. Ini kalau mau mancing enak. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dengan saya, Alvin Rimba. Jangan lupa dukung terus channel saya, Alvin Rimba, dan bisa berkembang dengan bagus. Terima kasih atas support subscribe-nya, teman-teman semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua-semua teman-teman yang sudah menonton channel saya sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.